Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Seorang pria paruh baya berinisial AS dilaporkan atas kasus pelecehan seksual terhadap bocah 2 tahun. Pelaku merupakan warga asal Kecamatan Anggotoa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepolisian Sektor Uwawatobi kini telah menetapkan AS sebagai tersangka. Informasi selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Sultra, ada rekan Armanto Sepu yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Arman dengan laporan Anda. Ya, baik rekan dia. Dari Konawe melaporkan bahwa pada minggu kemarin, tanggal 19 Maret 2022, bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, di mana pelaku sendiri yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka berinisial AS, merupakan warga Kecamatan Anggotoa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan personel kepolisian sektor Uwawatobi, pelaku sendiri mengakui perbuatannya. Ia menceritakan bahwa tindakan itu, sebelum melakukan tindakan tidak terpuji itu, pelaku sebelumnya meminum minuman keras jenis pongasi. Nah, TKP juga pada saat itu sementara berada di Kecamatan Anggotoa, yang di mana sementara digelar pesta pernikahan. Nah, kronologi awalnya di mana orang tua korban pada saat itu pulang kampung di TKP pada Sabtu tanggal 18 kemarin, digelar sebuah tari-tarian yang merupakan kebiasaan warga di sini. Nah, sekitar pukul 11 atau pukul 12 waktu Indonesia Tengah, orang tua korban datang diberitahukan oleh dua orang saksi bahwa agar melihat anaknya yang sedang ia tidurkan di kamar rumah orang tua atau nenek korban. Nah, setelah pergi melihat anaknya yang dalam kondisi menangis itu, orang tua korban mendapati bahwa anaknya saat itu sedang menangis dan merasa kesakitan di pada bagian kemaluannya. Sehingga ia mulai merasa curiga, lalu menanyakan kepada pelaku apa yang telah diperbuat pelaku kepada korban atau anaknya. Nah, pada saat itu pelaku tidak mengakui perbuatan yang telah ia lakukan kepada korban. Ia berdalih bahwa ia hanya menggendong saja korban. Namun tidak percaya dengan keterangan dari pelaku, orang tua korban kemudian melaporkan di Polsek Uwawatobi sekitar pukul 01.30 atau setengah 2 subuh pada hari Minggu dini hari. Di situ setelah melaporkan pelaku di Polsek Uwawatobi, orang tua korban kemudian membawa korban di Rumah Sakit Kabupaten Konawe, di mana hingga saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang diderita dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, berdasarkan informasi yang kami terima juga bahwa pelaku ini sempat menjadi bulan-bulanan warga setempat di tempat kejadian perkara akibat perbuatannya. Bahkan menurut pihak kepolisian ceritakan bahwa pada awal pemeriksaan pelaku sempat tidak mengakui perbuatannya. Namun pada akhirnya pelaku mengakui perbuatannya dan dicocokkan dari keterangan saksi, sehingga setelah 8 jam menjalani pemeriksaan pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Adapun barang bukti yang ditetapkan oleh pihak kepolisian yakni popok yang terdapat bercak darah yang digunakan oleh korban pada saat peristiwa terjadi, serta pakaian korban yang dijadikan barang bukti. Sementara itu, pihak kepolisian juga masih menunggu hasil visum yang dilakukan di Rumah Sakit Kabupaten Konawe. Berdasarkan hasil informasi yang kami peroleh juga tadi dari pihak rumah sakit, bahwa hingga saat ini korban masih menjalani perawatan yang intensif. Demikian rekan dia. Baik, Tribunnews rekan Arman juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolsek Uwawatobi AKP Tahalim. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan. Tidak ada. Jadi pada saat dia melakukan itu dalam kondisi mabuk? Dalam kondisi mabuk. Hasil pemeriksaan sementara
sekarang pemeriksaannya adalah barang bukti ada baju anak itu, kemudian baju popot itu yang berlimpah darah di situ, sehingga kita menang dari nomor. Kalau dari hasil pemeriksaan untuk pasal 86 ayat 1 yaitu pasal 82 ayat 1 untuk pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2018 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Ancaman hukumannya apa? Ancaman hukumannya 15. 15 tahun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.